Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan men-snack pucuk merah. Nah, ini dia adalah pucuk merah yang sudah saya tebang dari pohonnya. Saya langsung saja ya, bisa mencari batang yang benar-benar bagus, jadi enggak muda, enggak tua. Ini bawahnya kita potong. Ini lalu kita buat itu ukuran 20 hingga 30 cm. Potong lagi. Nah, jadi seperti ini. Lalu di sini ada bekas aku yang nggak dipakai, bisa digunakan. Ini ada media tanahnya sudah dicampur. Langsung saja. Seperti ini ya, kita penuhi tanahnya. Ini sudah dicampur dengan pupuk tabunan, bahan pembakaran bisa ini. Ini lalu kita tancap saja ya, langsung ujungnya lucut. Kenapa? Biar si akarnya itu biar cepat tumbuh, bisa berkembang, cepat berkembang. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita siram, ada airnya. Lalu sudah disiram, kita simpan di tempat yang sejuk, jauh dari matahari. Kenapa jauh dari matahari? Supaya perkembangannya itu, akar itu bisa cepat ya. Ini ada plastik, masih perapatan buat ditutupnya. Ini ya cukup. Ini ya, saya cepat tumbuh. Ini kalau sudah seperti ini, lalu kita simpan di tempat yang sejuk ya, jauh dari matahari. Lalu ini yang kita sudah stek selama 1 bulan lebih, kita buka aja. Pucuk merah sudah kita stek, kita lihat hasilnya seperti ini. Ini sudah bertumbuh, ada daunnya ya,
Kemudian ini umur sebulan 2 hari. Ini teman-teman bisa juga melakukan stek di rumah, bisa Anda coba sekalian ya, di contoh ini. Ya, terima kasih semuanya sudah nonton video ini, jangan lupa